Enggak lah, kita yakin kalau kita bisa itu di Jakarta, bisa tuh. Bisa kita. Bisa enggak ya di Jakarta begitu? Nah, harusnya gini, semua yang punya kendaraan parkirnya di tengah jalan biar semua lumpuh, enggak perlu BBM lagi. Ya kan itu yang dimau orang atas, bahkan ada yang bilang kalau enggak ada duit enggak usah kemana-mana, ya udah parkir semua di tengah jalan. Nah, gua enggak kebayang tuh kalau enggak usah di tengah jalan. Di pom-pom bensin. Taruh parkir, tinggal pulang. Ya kan? Udah. Atau di tol. Bisa ya? Iya, pintu tol ya. Dah, ayo pulang. Mau diderek, berapa mobil diderek? Lumpuh, asli lumpuh. Bismillahirrahmanirrahim, guys. Sekarang ada Babe Roland. Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gua paling suka pisang keju. Ini gua dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy-crunchy gitu depannya tuh. Tuh. Tahu kerennya di depan nih, terus dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 36.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gue Babe Aldo, youtuber receh yang tetap santun, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri walul uqdata min lisani yafqahu qawli bi jannabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Konten gua kali ini gua buat lagi di rest area ini ya. Pokoknya kita doain ya perjalanannya selamat, insya Allah sudah bisa merapat ke Jakarta. Gua nih mendadak ada ide ini karena gua tadi ngeliat Twitter, guys. Ada ide luar biasa itu. Aksi demo ini kan ada di mana-mana. Bali sudah ada demo juga. Ya, ada demo di Magelang, guys. Keren aksi demonya. Demo ini kan udah berjilid-jilid, aksi kita udah berjilid-jilid tapi enggak didengarkan oleh pemerintah kita, enggak didengarkan oleh rezim Pak Jokowi. Kita perlu terobosan-terobosan dalam aksi gitu. Nah, ini ide cemerlang dari Magelang, guys. Sebelum kita masuk ke Twitter itu, ya sebelum kita masuk ke Twitter, gue sih ada usul, gimana kalau demo itu, kalau memang istana nggak mau dengar, gedung dewan nggak mau dengar, ke rumah oligarki itu boleh nggak sih? Atau ke depo Pertamina, boleh nggak sih? Atau ke pelabuhan, gitu, ya. Nah itu kan kalau umpamanya kita di situ lumayan, mungkin pas, insya Allah bisa didengar ya. Katanya kan diduga bahwasanya pemerintah kita atau DPR kita ini dikendalikan oligarki, ya ke rumahnya oligarki gitu kali ya, bisa nggak sih begitu ya? Tapi ini cuman apa nih ya, pertanyaan yang bisa mengundang ide. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung ke Twitter, kita lihat di Twitter bagaimana aksi demo di Magelang dan bagaimana tanggapan netizen. Oke, kita ke Twitter, guys. Nah, ini dari Julian, Opa Jul ya, Julian 51758164. Mantap kalian guys, sopir truk Magelang beraksi demo turunkan harga BBM. Nah ini nih guys. Gak kebayang kalau itu di Jakarta ya guys. Gak kebayang.
Oke, kita lihat komentar netizen di sini. Ini udah gue retweet luar biasa ya. Ada 1045 retweet, 92 tweet kutipan, 2806 suka like. Semoga banyak menginspirasi lainnya. Tidak perlu berbuih-buih bernarasi. Toh para penguasa datuli, lanjutkan aksi. Sepakat. Kalau mereka, para penguasa ini gak mau mendengarkan kita, kita buat sesuatu yang bisa membuat mereka itu harus mendengar gitu. Ya kan? Begitu sayang. Ya, harus cerdas kita dalam aksi. Ya, kita lihat lagi nih. Bu Susi punya berita hari ini, daripada menaikkan harga BBM, Susi Pujiastuti, mending bubarkan lembaga yang tidak penting. Sepakat Bu, bubarkan KPK, BPIP, Tafsus, dan Tafsus, turunkan ganji gunungan pres, menteri, wapres, menteri, dan anggota dewan. Bener Bu, bener, tweet promosi lewatkan. Apakah presiden tidak malu di demo berjilid-jilid dari dulu? Malu. 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 Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Udah itu aja jawaban gue. Demo paling efektif. Abis itu sopirnya pada pulang ke rumah. Tapi modalnya banyak pakai truk. Enggak juga banyak ya. Enggak lah. Kita yakin kalau kita bisa itu di Jakarta. Bisa tuh. Bisa kita. Bisa enggak ya di Jakarta begitu? Nah, harusnya gini, semua yang punya kendaraan parkirin di tengah jalan biar semua lumpuh, nggak perlu BBM lagi, ya kan? Itu yang dimau orang atas. Bahkan ada yang bilang kalau nggak ada duit nggak usah kemana-mana, ya udah parkir semua di tengah jalan. Nah, gua nggak kebayang tuh kalau nggak usah di tengah jalan, di pom-pom bensin taruh parkir, taruh parkir, taruh parkir, tinggal pulang. Ya kan, udah. Atau di tol bisa ya. Iya, pintu tol ya, ayo pulang. Mau diderek, berapa mobil diderek? Lumpuh, asli lumpuh. Kalau begitu. Jejak digital, buat Jokowi tidak setuju bantuan tunai. Ini. Diberikan untuk usaha-usaha produktif, usaha-usaha kecil, usaha bisa bantuan itu diberikan untuk... Gini. Saya dari dulu memang paling tidak senang bantuan tunai. Kalau bisa bantuan itu diberikan untuk usaha-usaha produktif, usaha-usaha kecil, usaha rumah tangga yang produktif, itu akan lebih baik. Dari dulu saya nggak setuju BLT, entah yang ini, yang balsem ini juga semuanya nggak. Kita telah memulai pembagian BLT BBM yang diberikan pada masyarakat. Udah. Aduh, keren ya kan, keren. Banyak yang setuju tuh, ya guys. Contoh yang pintar dan keras. Nah, gue like dulu deh ya. Itu Presiden Robert Nesia mah urat malunya udah putus gitu aja, ngeyel mau nambah lagi. Nah lu. Bentar, enak duduk begini gue. Semua berasal dari ini. Stop impor daging. Stop impor apa lagi? Bawang. Stop impor kedelai. Stop impor sayur. Stop impor buah. Stop deh. Gua stop aja. Gua retweet. Stop. Stop impor ikan. Stop. Indonesia mau bat mabit. Lu ini. Nah. Oh. Jadi tujuan demo untuk Gandhi, salah satu pengemudi truk, menyampaikan penolakan kenaikan BBM. Nah, supir tuh kumpul di Jakarta gitu ya, yang di Jakarta di pelabuhan. Nah, tuh keren betul. Keren, iya keren guys. Sopirnya tinggal ngopi di warung. Iya. Jadi enggak usah truk juga deh, mobil aja. Mobil rame-rame taruh. Iya kan? Mau diangkut berapa mobil derek gitu. Yang di demo dablek. Makanya kita harus lebih dablek kayaknya ya. Kopi gue mana? Aduh, mantap guys. Kurang kacau apa lagi Indonesia kita ini. Sebaiknya pemerintah menjawab tuntutan rakyat yang demo soal kenaikan harga BBM. Nah, kalau nggak dijawab ya kita bikin gitu sampai dijawab, ya kan? Sampai dijawab guys. Gini nih yang betul, demo bersuara juga nggak didengar, yang di demo pada tuli. Nah,
Mantap Mas, salut. Semangat terus maju, turunkan BBM dan pengusahanya. Nah itu loh, depo Pertamina gitu, kita parkir, ngopi di situ. Iya kan, nggak perlu parkir, nggak rusuh. Gua ngapain rusuh? Nggak perlu rusuh. Ngapain bikin rusuh? Nggak boleh anarkis itu, nggak boleh. Cuman rame-rame ke depo gitu, ngopi rame-rame, mobil parkir di situ, ya kan? Supaya didengar aja. Soalnya udah didatengin nggak didengar, kasih pengawal berguri, dikasih aparat, aparatnya sulawatan lagi. Inspirasi buat elemen masyarakat yang lain yang udah capek demo, siap. Jadi inspirasi, kita nggak akan berhenti kok kayaknya. Waduh, demonya kok gini, tapi gimana lagi, memang sungguh memberatkan lah. Ya mau gimana? Masalahnya kita pengen baik-baik gitu, cuman kadang-kadang yang diteriakin nggak mau denger. Bagus, rupanya banyak yang setuju rakyat ini begini. Keren tuh, ya kan? Iya, mantap. Waduh, harus gini demo, baru ada respon pemerintah. Nah lu, ini rame lu ini. Jempol, mantap. Guys, bagus ya, adik-adik mahasiswa tolong diperhatikan ini ya. Ini di-share ya guys ya, konten ini di-share. Adik-adik mahasiswa diperhatikan ya. Ini keren ini idenya. Ayo jadikan Magelang inspirasi, siap. From Magelang, wih. With pejuang, wih. Tetap kita akan menang. Apa aral melintang akan kita lawan. Ya, kapan nih bro? Saat itu di waktu dekat ini. Keren, keren, keren. Ini baru cerdas, lumpuhkan sarana publik, baru ada efek. Nah, stasiun TV. Ya kan? Iya, begitu. Stasiun TV, stasiun. Ngapain? Ngopi, tapi rame-rame. Pelabuhan, ya kan? Parkir depan pelabuhan tuh banyak-banyak. Oh, ya. Pasti didengar lu. Nih. Wah, sakna. Apa pemuda sing medun mencawet. Nih tuh supir truk tuh. Saat menuju SPBU pada kehabisan solar kayaknya. Nah, itu. Bravo. Yes. Waduh, pusing ini pak polisinya. Iyalah, gak usah rusuh. Kalau rusuh lu kena gas air mata, dicap anarkis. Gak boleh. Adakah respon pemerintah atas demo truk beraksi ini? Mungkinkah BBM bisa turun? Belum kayaknya. Pemerintah kita diturakin depan istana aja. Yang ada yang kabur dari belakang ya. Gue lagi penasaran. Ngabalin itu kan staf kepresidenan ya. Sekali-sekali ngabalin, Lin. Lu temuin pendemo tuh, Lin. Polisi auto pusing. Iya. Jika demo seperti ini terjadi di pelabuhan bandara seperti tahun 98. Nah kan pelabuhan bandara. Keren caras. Sering nonton Bang Refli Harun nih. Supir truk demo bisa mati bandar. Nah, perkiraanku benar. Wih, perkiraan benar. Ada gak ya mak-mak yang protes pendemo seperti yang di Makassar beberapa hari lalu? Ada kemarin mak-mak, ada mak-mak kopi, ada dari RRM juga, ada. Mantap jiwa, sepakat bersama Indonesia. Mantap. Bikin ini depan gedung DPR, jalan tikus ke istana semuanya. Nah tuh. Jangan, kalau gue istana sama gedung DPR cuma gak didengar juga udah ya. Sumpah, rumah oligarki gitu. Tempat usaha, depo Pertamina. Josh, tak dukung 1000%. Semoga diikuti kota-kota lain, ayo bergerak, serentak. Ini demo yang efisien, good job. Supir truk Magelang, you rock. Bukan Magelang Duren 3, bukan, itu beda lagi Magelangnya, beda. Beda Magelang Duren 3, beda sayang. Beda. Ya, mantap kalau serentak pembangunan sosial besar-besaran. Iya, kalau serentak, belum lagi para nelayan. Nah, asal kompak rakyat Indonesia, ayolah kompak lah. Ayo rakyat yuk, kompak yuk, bisa yuk. Yuk bisa yuk, gitu ya. Yuk bisa yuk rakyat yuk, lanjutkan. Ini di mana? Magelang, biasakan membaca gitu. Udah ditulis jelas-jelas.
Oh, di mana? Masih nanya lagi netizen ini di mana? Di Magelang. Mantap, jalankan seperti seluruh daerah, dijamin ekonominya makin meroket. Meroket nyungsep lu. Habis parkir terus tinggal. Ih, bingung ngederek nih. Truk, bro. Mantap. Ini namanya aksi Real, Real Madrid. Real, iya. Yeah. Kelar dah urusannya. Benar kalau truk mah. Beh, demo yang beginian juga ampuh. Kagok, kagok gaskeun. Kagok itu apa? Nanggung. Nanggung. Ini keren. Iya, yeah, banyak yang bilang keren lo, guys. Mantap. Ini yang bener jempolan ya. Yeah. Banyak lu, banyak. Banyak guys, wiu, gas terus, banyak masih. 021 kapan? Sesegera mungkin. Mudah-mudahan kita bisa konsolidasi ya sama rekan-rekan lain. Kita juga lagi mau merapat ke sono nih. Mening, BWNI Raya Revolusi. Nah tuh, cerdas. Ya, kalau udah begini bisa apa? Nah itu, bikin di Jakarta. Di pelabuhan dah, supir truk pelabuhan tuh semuanya begitu. Waduh, nangis lu. Mantap. Keren. Mudah-mudahan di Jakarta bisa nih ya. OP banget mereka. Anak-anak anu nih. Anak Mobile Legend nih. OP banget. Iya. Lagi di buff. Supir truk ini tank assassin. Ada. Mantap. 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 Cerdas. Good game. Udah banyak nih, kelas. Ini guys kalau gua terusin banyak nih. Siapa sih yang nyuruh? Inisiatif. Magelang militan. Nah tuh. Mereka cuek bebe nunggu aja dari mandatori selesai semua masalah mereka. Nah tuh. Mantap guys, semoga Tegal menyusul dan kota-kota lainnya di daerah masing-masing. Amin. Padahal masih partai ono. Nah tuh. Mantap, semoga Allah melindungi mereka yang berjuang demi rakyat. Amin ya Rob. Mudah-mudahan pelabuhan Tanjung Priuk menyusul. Itu yang gua tunggu, pelabuhan Tanjung Priuk tuh. Lu gak kebayang kalau Tanjung Priuk begitu. Oke guys, gitu aja dah ya konten gue. Yang penting gue udah naikin. Intinya dari konten ini adalah bagaimana aksi supir truk di Magelang ini itu menginspirasi banget gitu guys ya, menginspirasi banget nih ya, dengan begitu tuh itu menginspirasi banget. Artinya kalau pemerintah dan DPR tidak mau mendengarkan aksi yang dengan orasi, kita bikin aksi varian baru, jangan kalah sama anu virus COVID, varian baru. Ya, vaksin apa? Demo pertama nggak mempan, imunnya masih kurang. Vaksin apa? Demo kedua, kita booster pemerintah ini, kita booster. Ya, aksinya kita booster, aksinya. Jangan cuma badan kita disuruh booster, pemerintah kita booster. Oke, gitu aja guys ya. Ini gua kasih judul demo booster aja ya. Keren, aksi. Iya. Dan gitu aja guys. Sampai jumpa di konten-konten gua berikutnya. Jangan lupa yang belum subscribe silakan subscribe, yang sudah subscribe silakan komentar yang baik di bawah, jangan lupa like and share-nya, semoga jadi manfaat, jadi ya. Dan doain kami selamat insyaallah di perjalanan. Gue Babeldo. Mohon maaf kalau ada salah. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren aksi ini, keren. Mudah-mudahan bisa kita bikin di Jakarta, guys. Oke, guys. Sepaket be. Alhamdulillah guys, sekarang anak-anak udah mengembangkan ya. Kemarin ada roti bola Roland ya, babe Roland. Sekarang ada ini keripik sukun babe. Keripik sukun nih. Di sini juga ada nomor teleponnya, ntar gue cantumin ya. Ntar gue cantumin juga. Ini ada yang kemasan 150 gram kecil begini, ada yang 300 gram gede begini. Ada berbagai macam rasa di sini. Original, pedas, sapi panggang, manis, asin, jagung manis, keju asin. Ya, tapi ini gue mau nyoba yang original karena gue memang ori gitu kayaknya. Ya kan nggak mau setting. Enak kriuk. Alhamdulillah. Udah gitu aja, nanti ada yang protes katanya gue ngomong sambil makan, padahal bukan haram juga ya. Ya langsung di pesan, ada nomor teleponnya di bawah. Thank you.